Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat ya. Udah lama banget aku gak bikin video. Video aku setelah termin ya ujian. Jadi kita mau ke Ma'rot. Lagi di Ma'rot. Dan cuaca hari ini sangat Cairo International Big Five. Nah, biasanya di sini orang-orang tuh bawa koper, saking banyaknya yang mereka borong. Jadi kayak ada diskon besar-besaran gitu. Juga di sini itu banyak banget dari penjuru dunia. Nih, contohnya dari ini bus ini nih. Bus antar kota. Oke. Dari penjuru dunia, penjual bukunya dari antar dunia. Jadi pada datang sini gitu loh. Itu. Ya, by the way, Mesir itu lagi apa namanya? Lagi musim dingin. Dan sekarang lagi hujan, guys. Sering-sering banget hujan. Sering banget, biasanya cuma pergantian musim. Ini kenapa disorot hujan? Habis bersin. Nah, itu mana dingin, ini lagi rintik-rintik hujan dan kita lagi nungguin teman kita yang lagi ngantri buat beli tiket. Kenapa kita gak ikut ngantri? Karena kita disuruh keluar dari barisan karena biar mempercepat, biar tidak menyumbat. Iya, tidak menyumbat. Menyumbat apa nih? Menyumbat pokoknya cepat untuk ngantri. Iya, udah masuk dan aku gak sendiri. Ada Kak Uria, Kak Uria. Ini lagi banyak banget orang, Masya apa yang dicari? Ke street food dulu, nyari makan. Karena tadi perjalanan sama Pak. Iya, ini aja. Baru aja perjalanan berapa menit? Menit 15 menit, 20 menit? Apa ya? Wow. Wow, lucu banget. Ayo. A few moments later. Ngantri beli makanan, pokoknya 2 jam gara-gara desek-desekan. Terus dapetnya ini.
33 lek. Wow, parah. Di Darosa ini berapa? Darosa ini 3 lek. Husnuzon aja berarti mungkin itu kibdahnya, kibdah gajah. Makanya mahal kayak gitu. Parah. Hujanan, dingin. Sampai makan bareng. Hujanan. Ini basah. Ya Allah. Hujanan kucel. Lagi di stand apa ini? Kayaknya ini tuh kebanyakan novel-novel ya. Kita gak nemu-nemu kitab. Ya mau lihat-lihat doang. Oh iya, tadi kita nemu stand yang isinya itu komik. Ya komik sih. Anime. Komik juga bisa. Manga. Yang pengikutnya Demon Slayer, Naruto, itu ada. Attack on Titan. Wow. Oke. Kita masuk kosan. Penuh banget, banyak orang. Soalnya tadi di luar hujan juga kan. Mungkin mereka juga pada masuk lagi ke sekolah, makanya kayak pada banyak orang. Segini seberapa? 4 jilid. 1000. Kayaknya 1000-an. Beneran ini kayaknya novel semua ya. Kalau sini. Berapanya ini? Maaf. Majnun karya Khalil Gibran. Hadal kitab wa amal ulama lu minta amal Gibran al-ibda'iyah al-latih sudarat bilogot al-indiliziyah bilogot oh kumpul gak ya kita tuh sebenarnya kesini tuh berempat, tapi kita dibagi dua. Nanti kumpulnya 17.30 kita kumpul. 17.30. Iya, 17.30 kita kumpul di hall 2. Ini kita lagi di hall 1. Ada banyak orang, gak salah. Aisyah di luar. Ramai banget orang. Terus tabrak-tabrak. Orang aslinya kan emang kecil kan. Mungil. Tabrak sama orang Mesir. Apalagi tadi kita ngantri makan. Wuh. Benar-benar gak bisa. Satu jam setengah coba tadi tuh jam. Hujanan. Satu jam setengah. Hujan. Kalau mandi dulu ya boleh. Ini kayak apa ya? Ruang tunggu ke hall yang lain. Wah. Eskalatornya mandiri sekali. Naik sendiri. Capean banyak orang. Bisa aja kan naiknya di gebruk. Oh
iya, apa namanya, baju aku diginiin bukan stylish ya, basah guys, tadi kehujanan nanti makan. Kayaknya foto bagus deh. Iya. Bawah ini tempat makan. Berhubung udah tua, jadi pinggang udah sakit, mari kita duduk. Kayaknya ini yang dirasakan bapak-bapak ketika jalan-jalan. Sakit banget. Sakit pinggang. Jidat aku ada jerawat. Oh my god. Aku ke Marot emang enggak niat beli buku. Jadi kalau nanti ada buku yang mau atau yang kira-kira serak baru dibeli. Itu niatnya emang pengen jalan aja sih lihat Marot. Kita udah sholat, udah ke hamam, tapi yang duanya gak tau gimana. Dengan sebanyak ini ditelepon gak diangkat. Jadi udah nih, ke Marot nih gini aja nih. Udah gitu aja. Lihat-lihat doang. Abis sama ini, sama ngantri apa namanya? Ngantri beli kibdah. Ada yang lihat video ini, kalian yang di Mesir, mending kalian bawa bekal sendiri deh ya dari rumah. Soalnya di sini kayak wow, persaingannya ketat bun. Sendiri sekali bun, eskalator aja. Mandiri banget turunnya, naiknya juga sama mandiri. Deh, kebanyakan tas orang jadinya kayak mungkin dia agak beroperasi. Wow, kayak di mall ya. Apa perlu kita bikin pengumuman gitu ya? dicari lewati cantirin Fatimanis Rina. Pulang keluar gitu apa ya? Wow, jerawat, aku baru enggak ada jerawat. Mau liburan loh, malah jerawatan. Stres abis ujian. Stres ujian. Keluar nih. Ntar masuk lagi bayar gak? Enggak. Kan bayarnya udah di gerbang. Oh iya ya, kirain aku di. Wow. Insyaallah udah. Mana juga ya, mana mereka? Udah. Jangan-jangan nungguin di sana lagi. Iya enggak? Nungguin di sana lagi. Nungguin di mana? Di sana tuh. Di hall. Hall 2. Tadi kita lewat itu enggak? Apa kita di situ ya? Tadi. Nah, kalau ini dingin kak. Ini aku dingin. Mereka buka. Bele ya.
Orang-orang udah pada mau pulang. Tapi tetap aja masih ramai, ya Allah. Ya. Dingin. Langitnya bagus. Bulan sabit. Mana? Iya, bulan sabit. Kelihatan enggak bulan sabit? Nah, iya, kelihatan. Segelap ini. Boleh. Kira hilang. Duduk di sini. Lagian gak ketemu loh. Iya, orangnya gak ada. Udah gak bisa juga kita lihat satu koan, satu koan semuanya. No. Komik mana tadi? IQ. Anaknya ya tadi. Jadi kita abis ini tuh mau ke dingin banget. Kita cuma lihat hall 1 sama hall 2 doang. Terus sekarang kita mau pulang gara-gara mau jalan-jalan lagi. Tadinya berangkatnya sih jam 6, tapi cepetin jadi jam 2 subuh kita berangkatnya. Ya. Oke. Jadi guys, sekian aja dari vlog aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Please, terbaik. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.